dance while the record spins. Ada-ada aja. Pacarnya, ya kan? Dulu dia punya pacar, terus sekarang pacarnya itu minggu depan akan menikah, melangsungkan pernikahan dengan orang lain. Dijodohkan. Karena pacarnya dijodohkan. Itu kayak sinetron. Oleh orang tuanya, untuk orang tua pacarnya. Come on, mom, pop. This is not Siti Nurbaya Ira. You know? Lu berapa tahun berpacaran sama cewek itu? Berapa tahun? Setahun. Terus baru putus, terus dijodohin sama orang lain gitu. Yes, begitu. Ibu-ibu. Ya Allah, matanya berkaca-kaca loh, Pak. Sebentar, tempatan, sebentar. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin untuk yang tadinya mau jadi mertua, batal. Enggak, udah ya relain aja lah.
Cie, emang udah jalan. Cinta aku kelepek-kelepek sama dia. Tapi sebentar, gak berlebihan untuk apa ya, kestabilan rasa. Iya. Oh, dari Herman, iya, yuk bener. Kita tundukkan kepala sejenak. Mudah-mudahan bisa tabah menjalani ini. Betul. Untuk mari, ketabahan hati Herman, berdoa dimulai. Dari sekarang. Oke, berdoa selesai. Doa selesai, amin. Semoga di balik ini semua ada hikmahnya. Betul. Dan kamu bisa menyusul dengan perempuan lain. Betul, pasti. Jadi ada satu lagu kembali untuk Herman. Cintaku klepek-klepek sama dia. Sayangku klepek-klepek. Oke, Herman. Oke, mutakan dong, ibu-ibu. Save Herman jahat. Atau coin for Herman. Ya, yeah, buat yang mau mention ke Twitter kita bisa ya. Maaf ya Herman. Herman, maaf ya Herman. Yes, kita hanya meringankan beban kamu saja. Aku justru menambah beban. Eh Herman, nama Twitter lo apa? Twitter lo gak pake? Udah. Oh gak main Twitter? Udah ntar di... Ntar gua bikinin Twitter ya. Buat apa? Buat cabe-cabean yang mau daftar di pacarnya Herman. Ya, ya. Nanti kita bikinin Twitter. Oke, okay, baik. Kita sekarang juga karena hari Senin harga naik. Aku apartemen kali aku. Oke, hari ini akan bersama dengan Hesti Klepek-Klepek. Dan ada ibu-ibu di belakang ini, Pak. Ayo kita kenalan. Ayo. Ayo Hesti ikutan. Jilbabnya pink ini dari warga Cipinang, Lota. Selanjutnya, bajunya merah buat berdiri. Jilbabnya warna kuning kunyit. Mereka datang dari kader Posyandu RW 6 Pondok Pinang. Temennya Ayu Ting Ting ya. Datang dari arisan Mama Rempong Depok Timur. Ini tadi bilang ya Bang, teman-teman saya. Iya. Berarti statusnya sama semua dengan saya. Jangan sampai coy. Bercanda. Ya enggak boleh. Ngobrol sama Hesti yuk. Emang enggak mau teman sama emak-emak. Ini kan setiap kita ke TikTok bukan bukannya nggak mau berteman, kalau nempel ngeri kulitnya ngikut. Benar. Kita seru-seruan di sini, tapi kita akan mulai dengan ada ngobrol bareng Hesti. Aduh. Anggilang, ntar kita cari berita lagi ya tentang anak band. Pasti dong. Oke, ibu-ibu tepuk tangannya lagi dong. Hesti. Di mana-mana? Di sini. Di situ aja bebas. Kok kita bajunya bisa sama gini? Hitam putih. Kayak mau ujian negara ya. Oh iya benar. Ya lucu aja. Hesti Klepek-Klepek. Itu lagu Klepek-Klepek terkenal banget loh. Alhamdulillah. Itu penciptanya beneran Papa T-Bob. Iya, beneran Papa T-Bob. Papa T-Bob. Papa T-Bob menyanyiin. Oh, yang lagu anak-anak. Iya, dulu kan bolo-bolo, obok-obok. Sekarang Klepek-Klepek. Klepek-Klepek. Keren loh. Tapi beneran nih nyiptainnya Papa T-Bob loh ya. Iya. Kenapa? Tukang ngobok-ngobok. Si ibu. Ngobok-ngobok kolam maksudnya. Benar. Hesti, ini jadi penyanyi dangdut dari umur berapa sih? Dari SMP itu udah nyanyi, tapi nyanyinya pop gitu. Tapi setelah SMA, Hesti baru nyanyi dari panggung ke panggung. Jadi gitu. Awalnya tuh memang pop dulu, bukannya langsung dangdut? Pop dulu. Dulu pernah ikutan audisi antar sekabupaten sekolah ya. Sekolah di antar kabupaten gitu. Hesti iseng-iseng ikutan kan, iseng-iseng itu ikutan. Terus akhirnya masuk langsung deh juara ketiga waktu itu. Juara ketiga nyanyi pop. Pop? Mm-mm. Terus tiba-tiba pengen jadi dangdut, kenapa? Karena dangdut lebih laku, pop enggak? Enggak, banyak saweran kalau dangdut ya, benar kan? Oh iya benar. Ujung-ujungnya duit. Tapi gue cekoknya juga ada. Memang udah ada turunan ya sih dari keluarga, dari bapak, turun ke teteh, terus turun ke Hesti juga. Jadi waktu itu teteh nyanyi dari panggung ke panggung. Jadi Hesti disuruh ikut sama bapak, suruh ikut teteh gitu. Jadi nyanyi dangdut gitu. Nah di situ diolah suaranya dan akhirnya nyanyi dari panggung-panggung pas kelas 1 SMA. Oh gitu. Tapi Hesti ini terkenal dengan penjual cireng juga loh katanya. Oh katanya punya usaha cireng. Dari dulu.
dari tapi dulu sekarang kecil-kecilan sih. Cireng itu kan aci digoreng. Aci goreng. Iya. Aci digoreng. Itu salah satu favorit saya loh. Kenapa? Ibu dengerin makanan aja mau. Cireng tuh nih. Juling, cireng. Tukang cireng. Ambasadornya boleh pakai dia mukanya aja sepotong. Oh, benar. Tapi usaha cireng ini pas dulu kamu masih sekolah juga kamu jualan cireng sampai ke sekolah katanya. Laku banget itu. Sampai ya biasalah anak-anak teman-teman Hesti gitu. Hesti besok bawa cireng ya gitu. Aku mau beli misalkan 1000 perak gitu. 1000 perak ya udah besok dibeli gitu ya. Terus besokannya Hesti bikin subuh-subuh nih. Subuh-subuh bikinin mama terus langsung dibawa ke sekolah dibagi-bagi. Laku gitu ya. Laku alhamdulillah. Kalau enggak tahu satu itu berapa? Sekarang kalau sekarang ini udah 25.000. Oh gitu. Ini Hesti kalau sama temen jangan segitulah ya. Pasnya berapa deh pasnya? 5.003. Udah kalau enggak gratis deh. Satu-satu. Tapi berarti pas sekolah itu yang lainnya pada bawa buku, kamu bawa cireng gitu. Cireng. Enggak, kalau waktu itu masih di kantong plastik sih, di kantong plastik. Jadi ya biasa tas sekolah sama kantong plastik. Kamu enggak malu? Enggak sih. Hebat tepuk tangan malu. Dong. Cakep. Namanya usaha ya. Mm-mm. Akhirnya sekarang nempel Hesti klepek-klepek. Andai dia yang nyanyi di obok-obok zaman dulu namanya Hesti obok-obok. Enggak enak dong, Kak. Mana Hesti obok-obok. Hesti. Hesti bolo-bolo. Oh, tinapi. Hesti bolo-bolo. Tapi berarti hebat, yang penting halal apapun penting lakukan. Ayo. Sampai akhirnya dia sukses. Waduh. Ada Syahrini. Ya, kita ngobrol juga dengan Syahrini ya bersama Hesti klepek-klepek tetap di sini di ada aja. Dan seksi. Betul, di yang sofa satu, ini. Satu klepek-klepek. Betul. Yang satunya lagi. Hesti Cleopatra, Syahrini. Syahrini. Tapi benar kata Ayu ini di sofa ini ada dua perempuan cantik. Oh iya kok saya enggak sih ya. Terus diri mau apa? Aku kan bukan cewek. Oh iya, beneran. Terus sama kita. Syahrini. Oh my god. Ini Syahrini? Iya. Aku bikin Ani AB loh. Coba, siapa penontonnya? Hai pemirsa di rumah. Gimana? Ada masalah kan dengan pembicaraan saya? Kamu. Kenapa? Mirip sebelah mananya sih Syahrini. Kita nanyanya biasa aja. Dia yang jawabnya baru letak. Kenapa bapak yang lenggok? Menghayati. Siapa yang bilang kamu mirip Syahrini? Syahrini langsung? Pernah ketemu sama Syahrini? Pernah dong. Oh, pas Syahrini gatal-gatal. Hei! Pas Syahrini gatal-gatal. Di mana? Kesempatan apa? Acara apa? Ada. Terus ketemu. Terus gimana kata Syahrini? Ya, begitulah. Terus kebayang gak sih capek ngobrolnya dua-duanya gitu ya? Kamu ya, apa-apa dia ya? Kalau ngobrol sama dia, orang biasanya butuh waktu 10 menit. Kalau sama dia 2 jam ngobrol. Baru selesai topiknya. Terus, kamu gak mau jadi diri kamu sendiri? Oh iya tentu dong. Kamu emang penyanyi atau apa aslinya? Aku nyanyi.
Nyanyi. Suaranya bagus. Ah, pas-pasan ya, Bu. Kalau ditanya pakai ah mulu disuntik apa habis sih? Coba-coba mau dengerin dong suara Syahrini. Cucu loh, perhiasannya menter banget loh. Cucu ya, Bu? Cucu. Sesuatu. Coba dong nyanyi lagu Syahrini. Sesuatu yang ada di hatiku. Gue terus nyanyi, udah. Tadi dulu Syahrini belum keramas kayak gatel mulu gini-gini mulu. Bisa jadi. Lalu. Rambut aku jadi begini. Gimana sih? Panas. Kalau beneran mirip Syahrini. Gak kuat banget rasanya ngeliatnya. Bener. Kalau beneran tahu tentang Syahrini, Syahrini sekarang lagi ngapain dan di mana? Hah? Aku nggak tahu. Kok bisa? Nah kamu kan kembarannya. Kembarannya apa? Aku kan kawenya, Bo. Kawenya. Nggak tahu Syahrini lagi di mana. Kabar terakhir dari Syahrini. Aduh, aku nggak ngikutin kali, sayang. Oh, Syahrini yang ngikutin dia, bukan yang ngikutin Syahrini. Oh, iya benar. Bisa lagi. Sesuatu bener. Ya. Kalau tadi kan Hesti jual cireng, kamu jualan apa kalau waktu SMA? Jual rambut kali. Jual kudu. Enggak. Coba tanya ibu-ibu. Ibu-ibu ini mirip gak sih sama Syahrini? Ya. Jadi mirip siapa? Sesuatu. Rambutnya mirip. Jalo sih ibu-ibu. Ibu. Coba-coba. Ibu parah banget. Ini parah banget nih. Ibu parah banget. Coba. Saatnya buka opini publik. Ibu, coba. Nih, kasih mic-nya main ibu ini, ah. Kasih coba mic-nya. Ya. Tapi kata-katanya jangan tau kasar. Ini mirip Syahrini enggak? Enggak. Oh iya? Iya. Tapi kata dianya sendiri mirip. Enggak. Kapan? Kapan aku bilang seperti itu? Kau fitnah. Tapi fitnah kan Irfan. Ngotot banget ngomong kayak bodoh duit. Enggak mirip dilihat dari sedotan, katanya gitu. Diam, sini. Coba yang sebelah. Masa mirip gitu matanya mirip? Enggak mirip banget. Masa sih? Sekarang ini miripnya saya. Ya. Kalau gini banget ya, Bisa nyanyi, ibu bisa nyanyi juga. Kalau ibu mah. Coba. Berdiri. Kalau sering nyanyi saya, jangan gue. Oke, coba. Ini masih acara promo. Tiga. Sesuatu yang ada di hatiku. Sesuatu yang ada di hatiku. Sesuatu yang ada di hatimu. Sesuatu juga yang ada di hatimu. Nada di mana, suara di mana? Kayaknya kamu yang di terong itu. Oke. Okay. Bener lagi nadanya. Yang kamu yang di terong itu. Iya, oh. Itu cucu. Pakai baju. Kita lihat aja nih ya. Ada video Syahrini. Sekarang kita lihat deh. Siapa yang lebih mirip Syahrini? Apakah Syahrini KW atau siapa? Kembali. Ini adalah suka kesukaan aku. Matis. Suka banget. Kiss is kembali. Cetar ya, membahana. Itu Syahrini makan buah manggis. Kalau ini coba sekarang Syahrini makan cireng. Ini cireng. Coba. Enggak suka. Ya anggap ini apa? Coba. Kis. Ini cireng buat tangan. Cireng biasa aja cireng. Kan harus seperti itu. Ya kan begitu. Mulutnya udah ngetril. Cireng. Oh, mana nih? Kiss. Bandil. Kiss. Gigit. Kok coba gigit sih? Gigit. Gigit dong. Kan tadi jangan gigit. Dong, ini plastik, Mbak. Ih, mirip gak ibu? Ibu, pora-pora aja ini lagi live. Masa ya harus saya briefing juga? Bilang mirip. Nyanyinya bukan lagu
sesuatu sebenarnya. Apa ibu? Jangan memilih. Asik. Nanti aja bu nyanyinya ya. Si ibu nyanyi mulu, ibu apa Saipul Jamil sih? Oke, sekarang ini ada dua wanita cantik, dua-duanya sama-sama berjuang. Ayo dong, ayo. Tiga wanita cantik. Kan perjuangannya sudah mulai terlihat. Hesti juga sudah mulai terlihat bersinar. Ini sedang berusaha. Kalau Hesti, Hesti dulu pas awal-awal pasti banyak yang mencibir, memandang sebelah mata, bener? Tentu saja, nggak dari, nggak di sekolah, nggak di rumah, nggak di. Mana di luar gitu teman-teman main Hesti semuanya suka pada ngejekin. Apa yang diejekin oleh mereka? Ejekin karena mungkin waktu itu Hesti bisa dibilang miskin lah, nggak punya apa-apa gitu. Suka diejek-ejekin, ini biasa namanya anak kecil. Anak kecil waktu dulu ya Hesti nggak punya apa-apa, Hesti miskin gitu, Hesti si jualan cireng gitu, terus penyanyi dangdut lah apalah banyak. Bapak itu kalau tidak salah narik truk ya, supir truk ya sampai sekarang ya. Kalau ibu guru SD. Guru SD sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga. Terus seperti udah olok-olok gitu orang tua tahu. Tahu, apalagi kan kalau udah mulut kena mulut tetangga aja udah. Udah enggak kuat. Yeah. Mama sampai waktu itu pernah didatengin sama temennya sampai nunjuk-nunjuk begitu kan, Hesti masih kecil juga kan, jadi belum ngerti apa-apa, dia nunjuk-nunjuk mama sambil di depan itu ada Hesti gitu, sampai Hesti nangis doang, marah-marah katanya lu gini, nggak tahu lah masalah apa. Waktu itu Hesti masih kecil juga, masih SMP. Sekarang samperin lagi tuh orang, lu tunjuk-tunjuk balik depan mukanya. Jangan dong, jangan begitu. Itulah namanya ketika perjuangan. Ketika awal ingin membalikkan nasib kita, bisa lah. Dulu sama Ayu juga gitu, waktu di kampus. Jadi senior Ayu dulu pernah bilang gini. Wah, Ayu kuliahan ya? Kuliah, cuma abis itu cuti udah terus gak kuliah. Ya gimana di kampus gimana? Iya di kampus, dicengin saya, dibilangnya gini. Siapa kamu, emang saya ada acara nyanyi? Saya bilang gitu kan, saya izin ya, saya nggak masuk gitu. Emang kamu nyanyi di mana? Kamu siapa emang? Saya Ayu Ting Ting, saya udah punya album gitu. Dulu tuh, Udah punya album padahal? Udah punya album, tapi belum ngetop. Terus dia bilang, oh Ayu Ting Ting, kamu kan artis skuter ya, selebritis kurang terkenal. Terus sekarang lo lihat lo, gue ditungguin kan yang kan. Satu pesan buat saya, jangan suka pernah merendahkan orang lain. Betul, ya. Nah, kalau kamu pernah dilecehkan gitu juga? Lihat tuh di TV. Alhamdulillah, enggak. Cuma memang di ini aja setelah punya gelar Sarini KW itu memang banyak yang menghujat. Tapi katanya ini loh, sempat kepikiran mau bunuh diri segala, jangan. Dia. Serius? Iya, memang karena hujatannya itu terlalu sadis, terlalu ini ekstrim lah. Oh gitu? Ya udahlah. Anjing menggonggong, kapila berlalu. Yang penting kita jalannya bener. Yang penting halal. Oke, kita undang nih seseorang juga tahu banget perkembangan artis-artis Indonesia. Karena dia juga pencipta lagu. Kemudian dia juga dekat dengan artis-artis. Wow. Halo. Iya. Mas. Irfan. Maaf mas, ganggu. Iya. Teleponnya tadi harusnya. Kembali. Oke, take 2 ya. Oke, kita sudah terhubung dengan seseorang. Halo. Halo. Nah. Mas. Maaf, ini bukan masnya, ini mbaknya. Mas. Salam kebalik lo ini, Mas. Halo. Mas, maaf. Tadi keputus, maaf ya mas ya, ini take 2. Iya, aku tahu. Mas. Ngelihat perjuangan artis-artis, gimana sih mas? Komentarnya? Ya, kalau aku... Kenapa jadi aneh? Aku tuh ngerasa bahwa ya kita tuh kan berjuang memang dari bawah. Kalau misalnya kita menjadi seperti sekarang terkenal, ya itu dari prosesnya usaha. Jadi kalau aku suka, kalau aku setuju. Bentar mas, ibu tahu nggak itu suara siapa ya? Mas Anang. Ya udah deh, yuk kita panggilkan dia. Jangan diam dulu ibu. Ini dia Mas Anang. Jangan memilih aku bila kau tak sanggup setia. Kau tak mengerti.
mengerti aku, diriku yang pernah terluka. Cinta. Apa kabar Irfan? Gendutan mas Anang ya? Iya, aku. Tinggian. Iya, tinggian mas Anang. Karena mas Anang apa kabar? Baik, alhamdulillah Ayu. Iya, aku memang agak lebih membesar setelah Asanti ngasih aku pupuk. Anaknya ngasih popok ke bapaknya ngasih pupuk gitu. Enggak, aku ngasih pupuk. Aku juga pas baru bangun, kenapa ini aku kok ada tanah di kakiku? Ternyata Asanti nanem aku. Aduh Asanti. Kita senang gitu. Sekali, terima kasih banyak atas kedatangan. Iya udah, kasih mas Anang. Assalamualaikum. Ah, dia cuma sedikit. Wah, ada telepon lagi. Kayaknya ini deh, Ebit GAD. Coba. Halo. Halo, selamat sore. Iya, halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini Mas Ebit GAD ya? Betul sekali. Mas Ebit itu kurang terigu. Itu buat contoh. Mas Ebit GAD? Ya, kalau memang tidak ada yang pengen diomongin, saya mau ke belakang dulu. Jangan mas, sebentar mas. Sebentar mas. Mas boleh memberikan satu bait lagu atau mungkin supaya contoh untuk pendatang-pendatang baru kita, Mas? Boleh Mas minta suaranya, Mas? Boleh? Iya, silakan, Mas. Coba yang home band-nya dicek. Mas kok tahu home band ya, Mas ya? Iya. Oke, Mas. Kamu mesti telanjang. Mas, jangan, Mas. Jiwanya itu kita mesti bersih. Jadi mesti terbuka. Hei, tapi jangan ngomong kayak gitu dong. Mas Bat ngomong mas saya telanjang-telanjang, maksudnya apa? Itu lirik lagu saya. Tapi yang penting, kalau kita sebagai manusia, itu harus berserah diri kepada Tuhan. Oke, kita panggilkan, ini dia, Ebit GAD. Halo Mas Ebit. Ya halo. Ini tolong saya butuh bantuan. Kenapa Mas? Ada wanita aneh di rumah saya. Yaudah Mas Ebit langsung aja datang sini. Ini dia Ebit GAD. Dari Ebit GAD belum ditutup, makanya kalau telepon ditutup. Ya makanya oke, telepon lagi. Ya udah deh, ini mau bawa apa? Fakta dan realita. Iya. Oke, sesaat lagi ya, jangan kemana-mana. Tetap di Ebit GAD. Apa sih, Man? Kok kayaknya, Mas? Masih sedih gitu. Buat orang tua mantannya Herman.
Siapa namanya, Man? Biar gue yang ngomong, Man. Maksudnya semoga anaknya bahagia. Bahagia, kita aja ya. Jangan sama Herman, Pak. Silakan bisa sekali. Yes! Hesti, klepek-klepek. Lu parah ngomongnya. Kalau ada yang salah gimana? Oh iya, benar. Maaf, nanti take 2, oke? Okay? Jadi umpamanya nanti itu kan ada Pak di situ, ada fishbowl tuh, Pak. Nah. Jadi nanti kalau ada yang salah, kita ocok-ocok, keluar namanya siapa, itu yang dihukum. Jadi nggak bisa sosialita aja. Tadi hukumannya mana? Aduh, jangan gue lagi, apa? Jangan gue. Tuh. Jadi oh, nanti kalau keluar Ayu, ya berarti Ibu Ayu siap dihukum. Kalau gini aja deh, satu nama itu buat satu hari ini ya. Iya, gitu aja ya. Buat satu hari ini. Iya, ya, satu nama. Buat satu hari ini ya. Oke, yuk kita kocok-kocok. Ambil satu nama. Satu aja, satu. Ditunjukinya nanti aja. Oke. Sip. Oh my god. Okay. Udah. Udah, duduk sini. Dan yes. Yang akan kita hubungan adalah Gila. Eh, gua percaya. Enggak boleh. Udah, enggak boleh. Itu bisa boleh yang banyak, gua yakin nama gua semua tuh. Enggak boleh. Kalau satu nama yang keluar ya itu yang dihukum. Gila. Gila. Namanya Galing. Gila. Mana tadi ituannya? Yo. Hukumannya apa? Hukumannya apa? Iya, Pak. Take 3. Jadi hukumannya? Hukumannya nanti disemprot-semprot. Okay. Biar kayak orang-orang datang disemprot-semprot. Kayaknya takut gerah, takut gerah. Nanti kan enggak enak. Takut gerah, kasihan. Enggak apa-apa, ini punya wardrobe. Oke. Kan mau lo beli. Oh iya bener. Sebentar Pak, saya cuma pengen ngetes. Ayo. Siapa enggak? Si Ayu. Kocok dulu. Ayo. Coba. Oh gitu. Udah keluar. Baca dulu. Ayo. Kan ngecek dulu, takutnya gak jalan. Udah pasti jalan, malah gak ada. Ayo, ngomong dulu. Oke, baca. Kok bisa ada lagi yang kena? Hesti, kelepek-kelepek. Sorry, maaf, ngetes. Untung hari ini ada driver. Sombong. Apa namanya? Ayo, Allah, kan? Bu, baca dulu, Bu. Konsentrasi, biar nih, Bu. Hesti, kelepek-kelepek. Atau dipanggil Hesti Ariatura, mulai terkenal karena status BBM. Hah? Status BBM? Gimana ceritanya sih? Biar. Status BBM gimana enggak, sih? Enggak, waktu itu emang Hesti ke Jakarta kan, iseng-iseng di BBM waktu itu Hesti bikin status at Jakarta gitu. Dan tiba-tiba ada di situ salah satu artis Nanda Suara juga, dia nawarin Hesti buat jadi artis gitu. Oh, pas lihat padahal lu enggak di Jakarta enggak? Iya, Hesti ada di Jakarta enggak, kamu mau jadi artis. Jadi kebetulan waktu itu lagi cari artis dangdut. Oh, Mas ya, berarti benar ya? Benar. Tapi bukan BBM kan, itu kan saya itu ya. Ayu ngapain, itu Ayu namanya? Allah Akbar. Ya udah, berarti itu apa? Berarti benar kan, berarti benar kan? Kalau pertama jadi artis itu dari BBM, kalau benar kalau terkenal itu beda. Dari lagu kan? Dari lagu. Bener, Ayu nggak bener, ada benernya. Ada, tadi salah. Aku sono dong, ah. Dingin. Oke, okay, lanjut. Memiliki nama lengkap Fitria Adriani, Diara Cleopatra mengawali karirnya di dunia tarik suara dari umur 15 tahun. Oke, okay. Diara. Salah. Kenapa? Salah. Jawabannya salah. 23 tahun, Kak. Biar kayak gue di sini. Padahal abis syuting gue niat mau nraktir kru loh. Terus. Gue niat abis syuting mau nraktir kru. Kan besok masih ada. Besok masih ada. Besok semua kru global kita makan sore bareng sama Gilang. Ada. Orang gue udah dibikin jelek begini. Gak mau. Lanjut. Ini cakep loh. Single kedua Hesti yang berjudul Aki Ganjen merupakan pengalaman Hesti yang sering digoda oleh pria beristri. Pasti salah satunya Om Kiku ini. Benar. Benar. Aki Ganjen. Kayak gimana sih lagunya, dikit dong. Ayo, Allah Akbar. Orang benar, Ayu.
Iya benar. Lah tadi kata Hesti ngomong dibisikin di kuping, kata salah, salah. Gimana lo bisa bisikin kuping orang jauh banget jaraknya begitu? Sabar. Sabar. Ini aja enggak apa-apa. Kemarin enggak aja sabar dijalanin. Tuh. Bukan begitu, kalau gini kan kayak pakai sanggul tuh gue. Lagu aki-aki ganjen kayak gimana sih? Cobain. Itu aki-aki ganjen. Sudah tua tingkah lakunya ganjen. Lihat ABG dia makin ganjen. Dia bergaya Michael Jackson. Satu pertanyaan lagi. Salah. Gua enggak bawa baju ganti. Enggak apa, wardrobe banyak kok, tenang aja, enggak usah pakai baju enggak apa-apa. Tuh pakai jaket dia tuh yang kameramen copot aja gitu. Oke, lanjut. Siap lo, Bang. Setelah terkenal seperti sekarang, Yara telah memiliki puluhan tas mahal yang harganya ratusan juta. Bener apa enggak? Betul. Apa, ulangi. Dari dulu kali enggak dari ini. Dari dulu. Ini salah ya berarti ya. Oh, berarti salah. Ya salah. Salah, Aa. Ini si Ayu demen. Kepala gue udah berat loh. Sebentar, gue mau lihat, demi Allah gue mau lihat sini gue lihat. Ambil. Ya, ambil. Ayo kabur lah. Kabur. Ada telepon. Betapa lo? Harus saya panggil iklan. Ada telepon. Gue mau kasih tahu nih, ini curang nih ibu-ibu. Nih. Kalau tadi nama saya Gilang kan ya, di fishbowl-nya. Nih namanya apa nih? Dirga. Tuh, nama saya. Kita coba lihat lagi. Dirga, dong! Hilang! Semua aja lu taruh di sini. Oke, terima kasih Misa Saliba. Ini set kita. Ini banget. Awas lo, gua panggilin bapak gua lo. Siapa? Gua panggilin bapak gua lo. Beneran? Gua udah nyiapin bapak gua di belakang. Siapa? Bapak gua bisa main yang magic. Siapa? Hati-hati lo. Gua kalau kesel siapa? Bisa lewat belakang. Siapa? Tunggu aja gua panggil bapak gua. Siapa? Ayu. Ayu bisa. Gila-gila panggil sama mamanya. Siapa itu? Bapak. Ini lebih mirip bapaknya Mas Tukul. Mam, ini kenapa jalan tol pindah jadi ke sini? Macam-macam. Ini tren rambut tahun berapa? Jadi gini, ini ceritanya dari mimpi. Jadi sebelum tahun baru November tanggal 17. Itu saya dibilang begini, mimpi lagi enggak sadar kira-kira jam 4 pagi tuh mimpinya. Kalau mau modern harus modereng. Apa enggak ngerti kan? Modern harus modereng. Saya nanya, modereng itu apa? Terus ada gambar saya lagi duduk, kayak begini. Sebentar. Ki, saya ini palanya Ki yang depan atau belakang sih? Belakang. Ini mata saya. Sama tuh, lihat belakang, lihat tuh. Ya kan, belakangnya tuh juga begitu. Saya pikir wajahnya, awak aku takut! Jadi mimpi. Modern, terus ada model rambut kayak gini. Di mimpi tuh kayak gitu, jadi saya bikin kan. Jadi di mimpi tuh Aki bentuk rambutnya tuh kayak gini kayak gitu? Kayak gini, saya lagi duduk. Nah tapi waktu itu udah persis kayak gitu saya tiru. Nah terus kira-kira Desember saya mimpi lagi. Kalau mau modern harus modern. Apalagi gitu lagi. Apa modern ini? Cuma rambutnya merah depannya jadi saya merahin. Jadi ini udah berapa bulan dengan modern rambut ini? Ini baru sekarang, kalau merahnya baru sekarang. Jadi buat ada aja. Menyempurnakan. Ih keren. Oke, Ki duduk di sini, Ki. Yeah. Silakan, Ki. Aki duduk di mana? Di sini, kita di mana, Bu? Itu di situ. Ki. Ya Allah, ini bekas bocah ulang tahun. Ya maaf ya, ini berantakan, maaf. Biasa bocah. Maaf ya, Ki. Ini mumpung 2015 masih di awal-awal nih, masih bulan pertama, bulan Januari. Ini ada dua artis kita nih, ada Hesti sama Hiara. Bisa dilihatnya, dipantau gimana gitu, prediksi-prediksi ke depannya. Gini, apa? Pada prinsipnya baik dan buruk itu pasti ada. Baiknya ada, buruknya ada. Tapi karena kita nih butuh sesuatu untuk motivasi, memacu, tentu saya ceritain yang baiknya aja. Kalau sekilas ya, kalau kamu nih rambutnya kecil tuh orangnya sensitif. Kayak Ayu, kikis tuh.
Ya aku juga Aki, aku juga Aki. Tahu Wan Aki. Saya tebel, tebel rambut saya. Udah kok tipis itu, sensitif, kok tebel? Kalau tebel tuh lebih cuek. Jadi secara pribadi biasanya, oh gimana nanti, gimana seperti gitulah kurang lebih kan lebihnya tebel. Lebih cuek dia. Kalau yang tipis tuh lebih sensitif. Artinya gampang merespon situasi yang terjadi di sekitar kita. Kalau lihat rambut di kepala aja atau itu nanti akan kelihatan dari perjuangannya dia berjalannya seperti apa. Rambut kepala yang kepala. Jangan. Oh, kirain kan alis gitu. Rambut ketek dia. Coba lihat ke depan sedikit, lihat ke depan. Kupingnya diangkat. Apalah. Gatel. Oke, kalau buka. Nah, ini dua-duanya tipenya moody. Jadi kalau lo mau ngerjain sesuatu tuh kalau lagi mau-mau, kalau lagi enggak. Kalau lagi jublek aja enggak mau ngapa-ngapain. Kalau aku kuping aku gimana tuh? Aku buka dulu ya. Ya, intinya gini bahwa kalau saya lihat kedua-duanya masih punya peruntungan yang baik di 2015, tetapi mungkin sedikit koreksi buat kamu kadang-kadang kalau kita lagi enggak enak banget ya dengan orang tetap baik, tetap menjaga. Karena dia nih kalau tipe sensitif tuh kalau dia enggak suka kelihatan enggak sukanya. Iya. Jutek. Diperlihatkan. Dan itu akan berpengaruh dalam pekerjaan segala macam gitu. Iya. Itu ya. Harus bisa peres lah istilahnya ya. Nah, kalau lihat dari garisnya kamu di 2015 ini mungkin Februari atau Maret ada sesuatu yang besar banget, tapi kejutan. Ya. Kayaknya kamu. Lu kayak ikan mujair kurang air. Jadi tahunnya sih, kalau lihat dari tahunnya, tahun depan tuh kambingnya kambing kayu, tahunnya tahun adem. Tapi perjalanan mereka saya kelihatannya sepertinya smooth, walaupun tidak melonjak-lonjak, tapi naik. Oke, tadi kan kalau bentuk rambut tadi jelaskan secara spesifik, kalau halus berarti sensitif, perlainya itu kasar itu lebih cuek. Kalau maaf, kalau kuping itu dilihat dari apanya sih? Dari kuping gini, bentuk kupingnya lancip, bulat kayak gitu, dan kemudian ke depan sama ke samping. Itu kalau, lain. Kalau ke depan tuh apa namanya? Kalau orang yang punya begini banget, itu biasanya kalau kerja jungkir balik. Siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi dia semalas-malasnya dibilang gak mau pun, gue mau kerja gitu. Mau cari duitnya bener-bener uber. Tapi kalau rapet, males? Kalau rapet tuh kadang-kadang, apalagi kalau ditunjang dengan garis ini, garis di tangannya tuh, batas ininya tebel, itu biasanya moody banget. Yang tangannya di sini tebal. Sekarang tuh ini. Tukang gendang bisa pada tebal ininya. Bantu tebal ini. Itu kapalan. Itu kapalan ya. Jul. Mana Mas Jul no Jul. Si Jul bukan tangannya kepel, hidungnya yang kepel no. Merah. Oke. Gimana tuh? Mudi ini. Aku? Mudi tuh jadi kalau lagi ini di sini. Garis cincinnya itu ada lingkaran garisnya lebar. Enggak mudi kita muda. Iya. Terus Ki, gini deh. Artis itu identik dengan, maaf ya, perceraian, maaf ya, yuk. Kurang ajar bapak ini sama lu. Okay. Di 2015 ini, apakah ada kabar-kabar mengejutkan dari para artis Indonesia? Kira-kira? Di 2015 kalau saya lihat lebih banyak perkawinan dibanding perceraian. Perceraiannya ada, tapi nggak sebanyak tahun kemarin. Oke. Okay. Ada beberapa artis zaman jebot, zaman dulu yang tiba-tiba kesannya baik-baik tiba-tiba di 2015. Nah, tetapi jumlah perceraian sisi baiknya adalah lebih sedikit dibanding jumlah perkawinan. Jumlah yang punya anak, jumlah yang kawin itu lebih banyak dibanding yang cerai. Tapi jumlah pernikahannya intinya lebih banyak ya, Ki? Lebih banyak. Jadi berita bahagia lebih yang banyak. Yang cerai banyak, tapi yang kawin lebih banyak, yang punya anak lebih banyak. Alhamdulillah. Amin. Ya. Itu dari kalangan artis tuh. Iya. Ya. Kalau negeri kita sendiri gimana, Ki? Ya, kalau negeri ini kita sih lagi agak, lagi lucu-lucunya sekarang. Iya, betul. Gimana ya, Ki? Ya, jadi kadang-kadang orang kan makin tua harusnya makin dewasa. Ini kadang-kadang seperti orang beneran gitu. Kalau udah tua banget, terlalu tua, umur 70-80 tahun balik jadi kayak lagi kecil lagi. Lagi ajaib sekarang nih. Lagi lucu-lucunya. Jadi gimana kita menyikapinya ya? Kita rakyat gimana dong? Ya tentu kembali pada masyarakat masing-masing. Intinya adalah paling tidak kalau kita tidak bisa mengkoreksi dengan lebih jauh, ya mengkoreksi diri sendiri. Berbuat baik, berbuat sesuatu dengan lebih luar biasa, sehingga orang menerima kita dengan baik dan kita bisa maju ke depan. Aduh, tepuk tangan dong, ini jadi optimis lah kita ya. Emang bacanya yang bagus-bagus aja ya, biar optimis kitanya gitu ya. Iya. Oke deh, setelah ini pemirsa akan ada kursi soulmate, tahu nggak?
Tahu udah aku mah dah. Masa sih kayak gimana? Tahu udah aku mau nonton di jalan. Pemirsa sudah tahu atau belum? Ibu-ibu tahu enggak? Nanti ibu-ibu malah antar kita ya di kursi soulmate setelah ini tetap di ada aja. Panggil lagi, kan gak enak kalau dilihat orang gua. Iya, tapi ini tuh untuk nanti. Kalau misalnya mau mulai, ini pakai ginian. Kalau habis waktunya juga pakai ginian. Ya udah, berarti tadi kan berarti kepancing. Malu aku laki-laki kece begini kok bisa lata. Seperti biasa kalau ada kita berarti ada kursi soulmate. Alright, kursi soulmate itu apa sih? Ini permainan per tim ada dua orang, Pak. Yang satunya sebelah sini mendeskripsikan apa yang dia lihat di gambar di situ. Dan yang satunya menebak kira-kira apa itu. Dan nanti kita akan kasih clue-nya. Luar biasa. Dan waktunya ya? Berapa, Pak? Nah, waktunya hanya 1 menit saja. Satu menit saja waktunya dan nanti ketika 20 detik terakhir kita akan berikan tantangan kepada yang bermain di sini. Dan sekarang biar semakin mengerti, kita tantang untuk Hesti dan juga Hiara bermain sama kita di sini yuk. Silakan. Iya, Airban juga boleh. Sama Kiku semua juga boleh. Apa itu? Orang kita lagi ngobrol banget. Kenapa emang? Kata Kikusu mau bentuk bibir itu menentukan juga. Kalau misal bawah, pesimis. Tapi kalau senyum, gini. Optimis. Oh, luar biasa. Kalau membelek itu gimana? Setengah ke atas, setengah ke bawah? Gini, gini. Oh, yang bagus yang belah, Ki. Iya, ke atas, ibu ya. Oh, yang belah ke atas. Oh, gitu. Luar biasa. Coba nanti kita lihat ibu-ibu yang main di sini apakah bibirnya naik atau turun ke bawah. Ya kan kalau dia naik ke atas optimis berarti dia bisa jadi pemenang. Kalau yang sebelah-sebelah tadi kayak gimana? Dune. Itu biasanya saya kalau suka ini apa namanya? Ngelucu-lucuin anak bayi itu. Halo gitu-gitu biasanya. Oke, baik kita bermain. Tiara, kamu di sebelah sana saya. Di sebelah sana. Maaf, hati-hati. Kita silakan. Gua megangin. Rumah. Gua megangin. SD di sini, saya. Sini, awas. Oh. Bentar. Kalau Kiku Suma di mana Kiku Suma? Kayak dari sana, Ki. Oke. Oke, begitu. Enggak, kita bermain seperti ini ya. Kita mulai. Oke. Bapak kenapa langsung kita ke belakang kita. Konsentrasinya langsung. Ke belakang. Ibu tepuk tangan dong. Kiku Suma sini, Ki. Kiku Suma tugasnya apa? Kiku Suma tugasnya adalah menemani kita semua. Kita gak pernah tahu Ki siapa yang mau menyerang kita. Kalau ada Kiku Suma kan ada yang menghalangi, ya kan? Baik, kalau begitu. Yes. Kita mulai. 1 menit dari, clue-nya apa clue-nya? Clue-nya apa? Penyanyi dangdut ya clue-nya. Ya, kita mulai. 1 menit dari apa, sekarang. Ya, jelaskan. Jelaskan. Penyanyi dangdut. Lagunya, ayo. Lagunya, Dia siapa? Burung Nuri. Ratu. Gula-gula. Iya, siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi? Aku suka yang cinta. Sebutin aja ciri-cirinya. Berkumis. Rambut panjang. Berkumis. Penyanyi dangdut. Rambut panjang. Berkumis, rambut panjang, Iis Dahlia. Lagi. Tarela! Rita Sugiarto. Betul, Rita Sugiarto. Lagi. Oke. Lu PA juga ya, ngerti ya? Ngebar. Ngebar. Inul. Diamin. Datang berjambang. Ya, terus. Demin. Santai. Sama artis. Apa? Aja. Bunyiin, Neng, kalau waktunya habis, oke. Coba, Raja Dangdut. Roma Irama. Tuh gitu aja. Pengetahuanmu di mana Syahrini KW? Kalau Syahrini, Pak,
kalau Syahrini itu ngelihatnya artis-artis luar negeri, makanya dia nggak tahu dalam negeri. Oh. Tapi yang paling penting, cintailah produk-produk Indonesia. Oke, itu contoh. Ya, contoh-contoh ya. Contohnya kayak gitu, Bu. Nanti ya, Bu, ya. Oke, kita mulai yuk permainan. Ayo! Ayo, untuk peserta, untuk yang pertama, ini dari tim Cipinang Lontar. Ayo! Terima kasih. Tang 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 tang. Awas kamu hati-hati. Enak banget duduk. Ayo, ayo ibu-ibu. Yuk, siapa yang mau tali sepatunya? Menjelaskan. Ibu tali sepatunya keinjak. Ya. Ibu dilepas sendalnya ya. Lagi lang. Silakan. Sudah mengerti ya, Bu ya? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti clue-nya adalah buah-buahan. Ya, ini terkait dengan buah, Bu. Oke, Ibu. Semangat dulu. Benar kan ya buah ya? Benar ya? Ya, oke. Aja dah. Jangan. Clue-nya adalah buah-buahan ya, buah-buahan ya, Bu. 60 ya? Detik. Dimulai dari sekarang. Ayo. Asam merah hijau. Hah? Apa? Asam warnanya merah hijau. Lampu lalu lintas. Asam warnanya merah sama hijau. Boleh pas, oh, boleh pas. Pas. Aduh sayang banget. Apa? Dimakan monyet. Bisa. Bisa betul. Lagi. Lu mau diminum ya? Berduri hijau. Bijinya banyak. Durian. Bukan. Bijinya hitam. Apa? Bijinya hitam. Nanas, Margisa, ya. Lanjut. Oke. Okay. Lagi musim, berbulu, rambutan. Sepet. Apa? Sepet, harus dibalas. Apa? Rasanya sepet, 7. Apa? 6. Rasanya sepet, 4. 3. Rasanya sepet. Sudah selesai. Yoi. Berapakah kata yang benar? Gambar yang benar. Dan ternyata dari tim pertama mendapatkan baik, berhasil bisa menebak. Bisa nebak 2 gambar. Ya. Enggak apa-apa walaupun berhasil nebak 2 kan masih ada 2 tim lagi. Siapa tahu enggak bisa nebak ya kan? Durasinya adalah berapa? 40 detik berhasil nebak 2 gambar. Oke, baiklah tepuk tangan sekali lagi. Silakan kembali, Bu. Silakan kembali, iya. Dan mari kita lanjutkan ke tim yang nomor 2. Apanya? 40 detik gimana sih? Jadi dalam 40 detik dia nebak 2. Iya, gitu. Nanti kalau ada sama, lihat kecepatannya. Iya, betul. Lihat durasinya. Gimana sih? Isi aman, suka ngasal. Okay. Ayo, nah sekarang kita lanjut ke tim yang kedua. Dari Depo. Seru ya? Seru. Ya, siapa yang enggak? Mau nebak, mau jelaskan. Oke. Okay. Ibu teriaknya ke arah sini ya, Bu ya. Teriaknya ke arah sini ya. Sing. Ayo. You. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Dan untuk tim yang kedua ini pemirsa, clue-nya adalah terkait dengan perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi. Oke, baik. 60 detik. Dimulai dari sekarang. Buat bawa bayi jalan-jalan ke mall. Pampers. Pas. Pas. Iya, buat alas pipisnya. Pampers. Iya. Istilahnya apa? Popok. Iya, betul. Lanjut, cepetan. Iya. Operator buat bikin susu, Botol. Air panas. Iya, tadi. Botol susu. Iya, Terus, cepetan. Lagi itu, tuh. Ah, selain botol buat biar diem. Peng. Iya, betul. Lagi. Buat tidurnya bayi. Alas karet apa ya? Bukan. Buat tempatnya apa namanya? Pas aja, Bu. Pas bayi. Iya. Betul. Lanjut, cepetan. Tadi yang terakhir buat jalan-jalan. Buat jalan, apa? Ya itu. Apa?
sini. Sini sini ibu, ibu, ibu. Sini kita berdiri sama-sama di sini. Kita lihat berapakah gambar yang berhasil ditebak dan berapa waktunya. Berapa nih ya? Depok Timur yang berhasil menebak 4 gambar dalam 3 menit. Gimana sih? Jadi dalam waktu 33 detik, ibu bisa nebak 4 gambar. Nanti kalau ada yang bisa nebak 4 gambar, kita lihat waktunya berapa detik. Ibu ini yang menang. Gimana sih? Ya asik. Oke, silakan kembali lagi ibu, tepuk tangan dulu. Nanya mulu. Gimana sih? Anya. Kita panggilkan sekarang. Oke, tim ketiga. Tim ketiga, silakan. Dari Persiandu Pondok Pinang. Ya betul. Silakan. Nah. Baik. Okay. Untuk pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu, dengerin ya. Jadi kalau... Gimana sih Ki Kusumo-nya nutupin Ki? Enggak, Ki Kusumo emang di belakang sini. Ki Kusumo belakang sini Ki. Belakang sini dan kita akan menjelaskan kepada pemirsa bahwa cluenya adalah terkait dengan sayuran. Sayuran ya. Oke, kita melipir dulu. Sini sayang, kamu di sini ikut sama aku. Bisa, ya bisa. Enggak, ikut sini, ikut bisa. Sini. Gimana ikut sini sih? Maksud. Di okay, sini ah. Dimulai dari sekarang. Yang warnanya ungu. Warnanya ungu enaknya disambelin. Terong. Tahu aja, terong. Yang rasanya pahit. Pare, betul. Yang warnanya oren. Buat sayur sop. Oren. Wortel. Ya, jangan intip. Yang bau kayak jengkol. Petai. Ya, betul. Yang botaknya, yang pendek. Masih botak. Kita lihat tadi kan bahwa sudah menjawab semuanya, tapi keputusan tetap ada di tangan juri, apakah benar semua atau tidak. Dan ternyata, boleh ibu sini ibu, berdiri ibu. Gimana sih? Gue sebel banget si Ama. Gimana sih? Ada senior nanya sama junior. Oke, yang benar adalah berapa? Mereka berhasil menebak 5 gambar dalam waktu 40 detik. Gambar pemilu itu gimana sih? Nanti itu nebak-nebakan lah, nanti kalau waktunya itu paling cepat itu yang menang lah. Gitu. Siapa gitu? Yaudah kalau gitu. Gimana ibu, sih? Ibu. Siapa ya? Bener-bener. Ibu kembali dulu ke podium. Sekarang yang satunya tetap di sini. Kita minta satu orang masing-masing perwakilan. Perwakilan untuk kesini yuk. Untuk menerima hadiah dari kita. Dan yang menjadi juara ketiga. Diserahkan oleh Hiara. Diserahkan oleh Hiara. Iya betul. Ah, pintar gimana sih, A? Gimana sih? Silakan. Oke, ayo dan juara ketiga. Ya. Juara ketiga mendapatkan uang tunai 1 juta dimenangkan oleh tim Cipinang Lontar. Yeay. Selamat. Juara. Selamat. Ya. Kan lu mau menang, kenapa lu dicium? Gimana
Kenapa? Pening. Ah, pening. Itu suaranya loh. Kamu tuh pening bukan karena ini, tapi karena belum bayar kosan. Kamu tuh bikin gitu. Baik, kalau begitu kita akan sekarang melakukan yang namanya urat alias ukur akurat. Ya. Gimana sih? Jadi gini, A. Caranya gini, A. Jadi ukur akurat. Enggak kok. Iya, siapa? Kenapa pakai tutup kuping? Gimana sih? Ukur akurat. Itu kita akan mengukur. Ya, Bu, ya. Perhatikan baik-baik. Ukur dengan akurat. Gimana sih? Bukan. Bukan, A. Jadi... Kita akan mengukur berapakah kunciran yang ada di kepalaku. Tutup. Tutup. Nanti itu. Yang paling dekat jumlahnya, dia akan berkesempatan menambah uang di akhir acara. Betul. Kamu boleh lari ke sana tapi sepintas saja, Neng. Siap ya, siap. Coba. Lari ya, siap ya. Ah, ini sakit beneran, Nak. Enggak. Satu. Dua. Tiga, lari. Tutup. Ya, silakan ditulis. Kita kasih waktu selama 10 detik aja. Ada berapa ikat ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, diangkat. Diangkat semuanya. 15, ada berapa? Tulis, Bu. Cepat. 21, 15 sama... 16. 21, 15, 16. Oke. Yes. Oke. Okay. Coba hitung. Kita hitung ya. Ingat ya. Satu. Hitung. Iya benar. Situ. Hitung sekarang. Iya, hitung sekarang. Dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22! Berarti yang menang, yang mendekati! Silakan ibu-ibu, maju ke sini! Silakan, maju! Maju sini dulu, Bu, untuk bermain dua orang bersama kita. Dan tentunya, karena berhasil menebak, berarti dapat 500.000 rupiah! Baik! Propertinya. Hai, Property Boy. Property Boy, sini Property Boy. Oke, baik. Persai. Oh. Ah, ngapain sih? Ngapain sih? Gimana sih? Gimana sih? Baik, nih. Ibu-ibu sini, ibu-ibu sana sini. Ini caranya gimana sih? Jadi caranya adalah iya. Nanti mereka begini nih, A. Ada nama Gilang loh. Jadi gini. Set. Nanti nyemplung di salah satu. Sampai dulu. Masuk cemplung. Betul. Yang nyemplung baru kita hitung hadiahnya berapa di gini, gelas-gelas ini. Karena gelasnya itu ada nominalnya. Gimana untuk sih? Bonus. Ya begitu, A. Gini, A. Ya, ya harus dibantulin ya, Bu, ya. Ya, nggak boleh nyoba. Nggak boleh nyoba. Oke, waktunya boleh. 2 hari 2 malam. Hei, A. 1 menit aja. Satu menit aja, A. 2 boleh. Ya berdua ya, Bu, ya. Oke, siap. Ya ganti-gantian tapi ya. Ganti-gantian. Sat. Oke, 1 menit kita mulai dari. 2. 1 menit kita mulai dari. Aduh. Yang tinggi, Bu. Ayo. Nah. Mana semangatnya? Satu masuk. Ayo!
kita hitung. Ya bintang tamu ayo sini, Kiku Sumo. Yes. Mari kita hitung. Pegang semua ya, seorang satu gelas. Satu orang satu gelas. Sini. Cheese. Oke. Oke, pegang. Lepaskan. Yang satu ya, kita hitung ya sama-sama. Yang hitung siapa? Ya Gilang. Saya punya 50 ribu rupiah. 50 ribu rupiah. Saya punya 150 ribu rupiah. Saya punya 50 ribu. 200 ribu rupiah. 50 juta. 50 ribu rupiah. Jadi 250 ribu rupiah. Kalau saya pegang 50 ribu berarti 300 ribu rupiah. Ini juga pegang 50 ribu rupiah. 50 ribu berarti 350 ribu rupiah. Oke. 350 ribu rupiah tambah tadi 500 ribu rupiah. Jadi 850 ribu rupiah. Berapa di awal? Tambah 1 juta. 1.850.000 rupiah. Boleh hadiahnya kita berikan kepada ibunya. Cantik sekali ya. Namanya Kiki dari Kiki Dancer. Oke. Total 185 ya. Oke. Kita pamit ya. Besok kita akan hadir lagi kalau mau kritik, saran atau usulan bintang tamu di alamat berikut ini. Gimana sih? Ini. Di bawah sini ya. Di sini ya. Betul. Udah deh. Yaudah, terima kasih. Dan juga Syahrini Kaleh, Hiara. Ya betul. Nyanyi yuk, Hiara yuk. Ayo, Hiara nyanyi ya. Okay. Kita ketemu lagi besok ya, cuma di Ada-Ada aja. Apa-apa? Yang ada di hatiku sesuatu. Yang ada di hatimu sesuatu. Yang ada di benakku sesuatu juga. Ada dalam benakmu sesuatu. Yang ada di hatiku sesuatu. Yang ada di hatimu sesuatu.